Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya di channel Edowisata 98. Apa kabar kawan? Semoga di hari ini kalian baik-baik saja dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, kali ini saya mengajak kalian keliling tempat wisata gratis, yaitu Taman Sahati yang terletak di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Oke, sebelum dilanjut, jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi menyampaikan informasi tentang pariwisata yang ada di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Oh ya, buat kalian yang baru gabung atau lihat video saya lewat di beranda kalian, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe supaya kalian tetap bisa menyaksikan video-video saya selanjutnya. Nah, kali ini saya ngupload di tempat wisata Taman Sahati ini kali yang kedua, karena waktu itu saya pernah saya upload juga di YouTube, cuma waktu suasananya di malam hari. Nah, kali ini saya mau ngupload ini suasana di siang hari supaya kalian semua tahu. Nah, Taman Sahati ini ternyata kayak gini nih kalau di siang hari. Cuma sayangnya pas saya waktu datang ke sini sekitar jam 11:30 siang. Jadi suasana udah mulai agak sepi. Seharusnya saya datangnya pagi. Sebenarnya waktu saya datang ke sini hari Minggu. Cuma karena udah siang, jadi sebagian pengunjung udah mulai pada pulang gitu. Karena kan sebenarnya kan kalau tempat Taman Sahati ini kan ramenya di pagi hari. Banyak orang datang yang mengunjungi tempat ini. Nah, Taman Sahati ini salah satu taman kota yang terletak di tengah-tengah kota, yang nggak jauh bahkan bersampingan sama Stadion Wibawa Mukti Cikarang Timur. Jadi kalau kalian mau kesini gampang banget, pakai Google Map aja pasti kalian sampai, karena posisinya juga bener-bener ada di pinggir jalan, jadi paling gampang buat dikunjungin. Nah, yang buat kalian yang mau kesini nggak usah khawatir, masuk kesini gratis, kalian cuma bayar parkir kendaraan aja. Kalau parkir kendaraan roda 2 5.000, sedangkan kendaraan roda 4 10.000. Buat kalian yang mau kesini, umpamanya kalian nggak bawa makanan, nggak usah khawatir, karena di sini juga banyak kok pedagang-pedagang makanan, minuman. Pokoknya ada deh semua di sini, kumpit. Jadi nggak usah khawatir kalau umpamanya kalian emang nggak bawa makanan dari rumah. Oke deh, sampai di sini dulu saya nemenin kalian. Mudah-mudahan video ini bisa menambah informasi buat kalian sekaligus bisa menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.